Astaga, cuy. Enggak pada gede banyak ini. Kedungan loh. Alhamdulillah cuy. Makanya ya, alhamdulillah masuk. Makin jauh sih ya. Tawar. Oke, lanjut. Selalu nggak besar-besar amat sih, tapi ya lumayan lah sambarannya. Selalu di belakang kamera Mas Ruh operasi gini. Oke, pakai jawas ya, telak. Ya, ada lagi ya. Panas. Nyamber di belakang situ kayak ikan kecil cuy. Alah, babon malah gak kerekam. Mas Ruh piye iki jar selumenya? Alhamdulillah naik juga nih Mas Ruh. Tipis sekali kena Mas Ruh, pakai jawas baru dia mau makan. Oke Mas Ruh, kita sudah sampai di tempat spot nih. Kita rencana mau nginep. Nah, persiapan sudah ada. Nanti kita mau coba di dalam situ sore nanti. Nah, kalau nggak ada besok kita lanjut lagi. Makan malam guys. Mantap, lapar ya. Lapar guys. Nah, ini spotnya Mas Bro yang akan kita coba casting ya. Oke. Cuy. Dalam cuy. Aduh. Nah, seperti ini Mas Bro. Nah, ini sampai ke dalam. Cuy.
Alhamdulillah. Baby. Ketok. Kan gue lip-lip sama men. Enggak. Alhamdulillah. Aku pakai gue gata ini mas ceritanya. Iya jadilah, enggak apa-apa. Dua kali tadi nyamber situ. Ini teman-teman ya, alhamdulillah pakai soproknya Om Arjuna, soprok bebek 3,7 teman-teman. Kita coba lanjut lagi ya. Nah, seperti yang saya bilang kemarin teman-teman, ini adalah spot jarang didatangin orang ya. Nah, memang tempat di sini dilarang ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah izin diperbolehkan. Nah, sekarang kita coba. Ini ya alhamdulillah hasilnya seperti ini baru masuk kita ya. Kita lanjut. Weh, susah coy. Berarti sempit. Udah kan keren segini ya. Nah, kita lanjut lagi. Kes apa pak? Ukurannya tanggung-tanggung semua seperti ini. Ini ya, mantul. Lanjut. Gak kenal lagi semua. Dian. Ukurannya tanggung-tanggung segini teman-teman. Ya, alhamdulillah. Soprok Arjuna nih ya. Oke, mantap. Alhamdulillah. Ini agak kecil ini. Tapi alhamdulillah. Jos ini. Soprok ya, masih pakai punya Arjuna lur. Mantap Om. Umpannya. Oke, Mas Bro. Kita mau keluar ya dari ini hutan. Cuman di sini spotnya pendek Mas Bro ya. Enggak bisa leluasa dan juga banyak lumut-lumut. Jadi soproknya itu penuh dengan lumut. Aduh, tapi alhamdulillah tadi sudah ada hasil ya. Aduh. Lumayan membagongkan. Lumayan. Enggak besar-besar tapi ya alhamdulillah sedang-sedang semua. Sudah layak panen. Oke Mas Bro, terima kasih yang sudah hadir. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang selama ini sudah mendukung ya.
mudah-mudahan jalan ini untuk kedepannya bisa berkembang lagi. Oke, terima kasih. Salam strike dari Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.